question about handball there, Skarke. And Kane is going to go for it. Has he beaten Chuan? Oh, I don't believe that. That is it. Standing penalty, shouldn't really be surprised given his track record, but the key to it is the pace and also the fact that it's all there's an opportunity here. Kane, what has he just done? Incredible! Oh. What a goal to win it! Szczęsny's caught out. Harry Kane has scored the goal of this tournament. That is banyak yang telah memuji Harry Kane ketika mereka melihat gaya bermain Kane dalam sepak bola. Sebut saja legenda Arsenal, Thierry Henry, yang telah memuji Harry Kane sebagai penyerang serba bisa dan lengkap. Hal ini berdasarkan kekaguman legenda tersebut pada kemampuan mencetak gol dan penciptaan peluang yang dimiliki oleh Harry Kane. Kane dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia. Ia merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Tottenham Hotspur dan tim nasional Inggris. Met by Dubravka, sent goalwards again, headed across, Kane's there, 2-1 England! Oh, what a turnaround here! Bernama lengkap Harry Edward Kane MBA, lahir pada 28 Juli 1993. Harry Kane lahir di Walthamstow, anak dari Kim dan Patrick Kane, dan Harry Kane mempunyai satu saudara yang lebih tua. Ia mempunyai keturunan Irlandia dari ayahnya, yang berasal dari Galway. Kane mengenang masa kecilnya dan mengatakan, "Kebanyakan keluargaku merupakan pendukung Spurs, dan aku lahir 15 menit dari sana, jadi aku selalu menjadi pendukung Spurs." Ia menyebutkan Teddy Sheringham sebagai idola masa kecilnya, dan melihatnya sebagai finisher yang hebat, dan panutan dalam kemampuannya mencetak gol. Memulai karir pemain profesional dengan Tottenham Hotspur pada 2009. Kane kemudian dipinjamkan ke sejumlah klub, yaitu Leyton Orient, Millwall, Leicester City dan Norwich City. Setelah kepala pelatih tim Sherwood diganti dengan Mauricio Pochettino pada 2014, Kane lebih banyak mendapat kesempatan bermain untuk tim utama Tottenham Hotspur, hingga berhasil meraih penghargaan pemain muda terbaik tahunan versi PFE pada musim penuh pertamanya dengan klub itu. Kane menutup musim 2015-2016 dan 2016-2017 dengan menjadi pencetak gol terbanyak Liga Utama Inggris. Memasuki musim 2017-2018, yang merupakan musim terbaik bagi Harry Kane, walaupun ia gagal membawa Tottenham menjuarai Liga Utama Inggris. Namun, ia menjadi bagian penting saat Tottenham berada pada peringkat kedua klasemen akhir Liga Utama Inggris. Harry Kane juga mendapatkan penghargaan pemain terbaik tahunan versi penggemar PFA dengan mencetak 41 gol dalam 48 pertandingan di semua kompetisi. Memasuki musim 2018-2019, Kane juga menemui kegagalan di mana Kane hanya mampu membawa Tottenham meraih gelar juara kedua Liga Champions. Harry Kane pun menutup musim tersebut dengan menjadi pencetak gol dan assist terbanyak sepanjang karir. Kane's made a run into the area. There he is. It is Harry Kane at the Etihad in front of the away end. What a performance!
Kemudian pada musim 2020-2021, Kane menyudahi musim dengan mengemas 23 gol sehingga menjadi pencetak gol terbanyak musim itu. Kane mengungguli penyerang Liverpool Mohamed Salah dengan 22 golnya, dan ini merupakan sepatu emas ketiga dalam karir Harry Kane. Tidak berhenti sampai di situ, yang lebih istimewanya lagi adalah Harry Kane bukan hanya mendapatkan satu gelar individu, melainkan dua gelar. Yakni Kane juga meraih penghargaan playmaker setelah menyumbang assist terbanyak sebanyak 14 assist. Yang mengalahkan Bruno Fernandes Manchester United dan Kevin De Bruyne Manchester City yang sama-sama membukukan 12 assist. Musim cemerlang Harry Kane ini menjadi musim terakhirnya berkostum Tottenham. Sebab, Harry Kane angkat kaki dari Tottenham di akhir musim panas. Kane ingin memburu trofi juara yang belum bisa diraihnya selama di London Utara. Pada musim panas 2023, Harry Kane resmi bergabung dengan klub raksasa Jerman Bayern Munich dengan nilai transfer sebesar 110 juta euro atau setara dengan 1,9 triliun rupiah. Setelah bergabungnya Harry Kane bersama Bayern Munich pada Piala Super Jerman, Bayern Munich harus kalah dari RB Leipzig dengan skor 0-3, di mana pertandingan ini merupakan debut Harry Kane bersama Bayern Munich. Tidak sampai di situ, lagi-lagi Bayern Munich pun harus tersingkir di putaran kedua DFB Pokal 2023-2024. Memulai karir di timnas Inggris pada tahun 2010, Kane dipanggil untuk bermain dengan timnas Inggris U17. Harry Kane juga dapat bermain untuk Republik Irlandia melalui ayahnya yang lahir di Galway. Namun, Kane mengatakan bahwa ia ingin masuk ke tim senior Inggris. Pada tahun 2015, pada kualifikasi UEFA Euro 2016, ia membuat debut internasional di Wembley Stadium, menggantikan Wayne Rooney di babak kedua melawan Lithuania dan mencetak gol 80 detik kemudian dengan header melalui crossing Raheem Sterling. Menjelang Piala Dunia 2018, Kane ditunjuk sebagai kapten timnas Inggris oleh Gareth Southgate karena Kane telah menjadi bagian penting dalam timnas Inggris. Kane juga telah memimpin The Three Lions ke semifinal dan menerima penghargaan sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak dengan 6 gol di kompetisi tersebut. Pada Euro 2020, Kane juga membantu timnas Inggris meraih posisi ketiga di UEFA Nations League dan mencetak 12 gol dalam 8 pertandingan selama kualifikasi Euro. Prestasinya dalam mencetak gol di turnamen besar berlanjut pada 16 besar Piala Dunia FIFA 2022 dengan mencetak gol yang ke-52 melawan Senegal. Pada pertandingan pertama kualifikasi UEFA Euro 2024, Kane mengungguli Wayne Rooney saat ia membawa Inggris unggul 2-0 atas Italia, menjadikannya 54 gol dalam 81 penampilan. And there is his immortal moment. Harry Kane's 54th goal for England. Jika Inggris memenangkan final Euro, maka ini akan menjadi trofi kedua bagi Inggris sejak 58 tahun lalu pada Piala Dunia 1966 silam. Penantian panjang itu pun harus kandas, di mana kutukan Harry Kane benar-benar nyata. Lagi-lagi timnas Inggris pun harus kalah di partai final Euro 2024 menghadapi Spanyol dengan skor 1-2, dan timnas Spanyol pun mengangkat trofi.